Oke, teman-teman. Tadi aku juga lagi sibuk. Nah, teman-teman, ini dah yang ya, yang kayak jalan ini, teman-teman. Jadi ini air apa gimana loh nih? Tuh. Air kecil juga. Saluran air kecil. Syukur-syukur aku bisa lewat hari ini. Jadi aku ke bawah ya. Oke. Aku ke bawah nih, teman-teman. Jadi nih, aku mau ke keren nih. Aku nggak jadi naik, teman-teman. Jadi aku mau ke bawah kakakku. Tuh. Ini saluran air. Syukur-syukur enggak terlalu deras airnya, teman-teman ya. Ban. Oh, itu adik aku sana, teman-teman. Jadi aku mau lewat dulu. Mesti hati-hati, teman-teman ya. Jadi agak licin. Oke. Kita harus ambil spot-spot batu-batu. Syukurnya enggak terlalu licin. Dan syukur banget enggak ada air. Enggak terlalu airnya, enggak terlalu deras, teman-teman ya. Jadi aku bisa lewat. Jadi mesti hati-hati. Tuh, kalian lihat, teman-teman. Tuh, itu ke bawah, teman-teman. Tuh. Tuh, teman-teman, jadi bagus banget. Ini hati-hati, teman-teman, ya, lewatnya ya. Agak sedikit licin kalau hujan. Wah, lihat, teman-teman, aku udah mulai kelihatan ini. Kayak apa ya? Pemandangan lumayan. Ini kemana kita loh nih? Ke sana? Mau ke sini dulu apa ke sana? Terserah loh nih, gimana enaknya spotnya tuh anak. Itu tinggi teman-teman ya. Jadi itu ada yang naik ke atas juga teman-teman. Itu batu-batuan. Kita itu. Mungkin bisa ke tempat agak ekstrim itu. Oke, yang penting kita harus lihat loh nih. Ya. Oke, teman-teman. Jalur-jalur yang aman ya. Oke, hari ini aku mau ngajak kakakku ngajak aku ke bawah. Agak sedikit ekstrim tempatnya teman-teman ya. Jadi di hutan tuh lutut, kaki, tangan itu berguna semuanya. Oke. Untuk melalui hal-hal yang tidak kita ketahui. Oke, sip. Jadi aku mau ke sana. Pelan-pelan teman-teman. Jadi aku mau pelan-pelan aja jalannya. Oke. Ingat tetap berpegangan teman-teman ya. Jadi dimanapun kita berada, ini agak licin sedikit teman-teman. Jadi hati-hati. Oke. Okay. Oke. Okay. Mana kita lari? Kau kena atas kau kan? Kita sekitar sini aja ya, boleh? Teman, aku mau lewat ini ya. Teman, kalau kita putar hati-hati teman-temannya. Ini jalannya licin banget. Jadi aku juga pelan dan juga perhatikan langkah kita teman-teman ya. Ini sebenarnya keren banget batu-batuannya. Ini kali ya? Iya. Mari ya, sudah akhirnya aku sampai teman-temannya. Kemana es krim teman-teman? Wow. Nah, gunung. Ini kita seperti sudah berada di gunung ini. Jadi ada ini gunung namanya? Besar. Oh ya? Wow. Ini kayak goa-goa ya buat apa ya? Buat petapa-petapa gitu teman-teman ya. Seperti goa teman-teman ya. Jadi aku nggak berani masuk ke dalam. Jadi ini nih. Sebenarnya seperti goa teman-teman yang cukup teman-teman. Ini. Itu teman-teman. Sebenarnya seperti goa. Jadi ini kayak bebatuan benar-benar alami batunya. Bukan dibuat-buat teman-teman. Jadi pecah. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena abrasi atau apa. Banyak banget. Nah, itu menolong kami. Kemana? Di sini. Ini sini. Nah, teman-teman, itu adalah kita melihat ke bawah. Kita sekarang melihat ke bawah, teman-teman. Ini benar-benar di bawah, teman-teman. Jadi aku enggak berani terlalu dekat. Ini curam banget. Jadi itu pohonnya di bawah akarnya. Jadi nah, aku lihat ke bawah tuh, teman-teman. Itu curam banget di bawah. Tuh, pohonnya ke bawah bisa. Enggak berani deh kayaknya. Gak berani loh nih. Jangan lewat sini. Oh. Kalau lewat sini ya kayak kita lewat jurang. Oke dah. Kita apa kita lanjut aja ke tempat yang itu loh. Di mana sih tempatnya, penasaran aku. Guys, ini tempatnya keren banget teman-teman ya. Bagi para pendaki-pendaki hutan, pendaki hutan tuh pasti kalian tahu banget tempat-tempatnya hutan tuh seperti apa sih. Ini keren banget teman-teman. Jadi merasa jadi apa ya? Oh, aduh.
Enggak, lebih aku enggak sana aja dah, enggak sana. Lebih aku ini agak sedikit ekstrim ya. Lumayan agak licin loh nih, abangnya aku. Lewat sini aja dah aku. Oke dah, oke. Okay. Jadi aku lewat sini. Terus kita kemana bawah tuh? Oke. Okay. Ya. Aku mau coba ke bawah. Ini pegangan teman-teman ya, jadi wah, ini batunya besar banget teman-teman. Airnya masih benar-benar alami banget. Jadi aku mesti lewatin jalan setapak teman-teman. Nah ini jalannya udah kayak modelnya tanah itu ya. Nah ini kayak tanah itu, tanah kali teman-teman. Jadi kakak aku dia ambil batu buat kita bisa lewat teman-teman. Airnya seperti apa sih ini sih ya. Teman-teman, airnya jernih banget. Ini jernih banget seperti yang kalian lihat. Ini jernih banget airnya teman-teman seperti yang kalian lihat. Ini benar-benar jernih teman-teman airnya. Jadi mau ada hujan mau enggak tetap jernih airnya teman-teman. Ini aku lewat batunya teman-teman ya. Jadi dari kakak aku siapin batu buat aku lewat biar enggak basah. Kata aku. Oke. Okay. Wow, agak ekstrim loh dia. Udahlah, sampai sini aja. Lumayan, alah. Ini agak ekstrim ya. Ini aja. Wah, teman-teman. Itu. Nah, loh ini bisa menentuin nali di itu. Aku mau ngambil gambar, teman-teman. Jadi aku mau kasih. Ini juga nggak licin, karena airnya bagus. Alami. Oke, Lone bawa ini dulu deh. Hah? Lone bawa ini dulu deh. Mana nih? Jangan ingat obat-obat ini. Ini enak, simplik, simpah. Ada dulu nih, sendal-sendal Lone tak beli. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Aku mau coba ke bawah, teman-teman. Ini bagus banget pemandangannya. Aku yang bisa ngambil gambar. Lone, itu tuh orang. Oke. Lewat sini ya, lewat sana dah. Lewat sana, ini lewat sini. Pemandangannya bagus banget teman-teman. Jadi ini memang benar-benar pemandangan yang nggak banyak ditahu sama orang, nggak banyak diketahui sama orang. Tapi ini kalau dipakai shooting atau dipakai spot untuk shooting atau apapun, ini bagus banget teman-teman. Ini di hutan. Ini semuanya nggak terkenal teman-teman ya. Mana coba foto aku sini nanti. Gila kok ini. Airnya jernih banget teman-teman. Jadi airnya jernih banget. Ada apa sih ini? Yang penting lewat batu-batu, ada celongan batu-batu atau gundukan batu-batu. Lewat main ini bisa. Aku ini normal jadi ini bagus banget tempatnya. Oke, aku mau ambil foto. Oke, Lone. Kita cepetin ini sampai sini. Kita sekarang kemana, Lone? Jadi biar nggak terlalu malam. Biar aku. Di sini memang suasananya gelap. Gelap ya. Kan padahal di sini masih siang. Karena baru jam 3, teman-teman. Oke. Okay. Kita bisa turunan ke bawah. Oh, turun bawah. Oke, okay. Kita mau turun bawah teman-teman. Jadi kita turun bawah. Jadi kita turun.
keren banget teman-teman pokoknya. Jadi aku tadi berpegangan pada akar-akar pohon ini yang sudah besar, ini pohonnya besar banget, jadi akar-akarnya melihatnya besar banget. Keren banget pokoknya. Tapi mesti ke dalam sebenarnya itu kayak modelnya kayak apa ya, ini apa namanya, kayak ada batu belah gitu, ya. Tapi tengahnya ada pakai, batu. Pakai goa ya? Ya, kayak goa. Untuk berteduh. Ternyata pemandangan di dalam hutan itu benar-benar cantik, bagus banget, keren banget teman-teman. Jadi capekku ke hutan itu sangat terbayarkan teman-teman. Jadi, aduh, gimana ya kalau kita dah ke hutan jauh-jauh? Banyak rintangan halan di jalan, banyak benar-benar apa ya, rintangannya banyak banget, tapi kalau udah melihat pemandangan yang sebegini aslinya teman-teman, jadi gimana ya, rasanya lelah kita tuh terbayarkan, capek kita tuh terbayarkan, benar-benar segar banget, keren banget, aku seneng banget. Aku terima kasih banget sama kakak aku yang udah ngajak aku sini. Jadi kebetulan aku di kampung, vlog-vlog aku ya begini-begini teman-teman, jadi aku nge-vlognya di kampung ya, ke hutan, ke kebun, jadi ya begitulah teman-teman ya. Jangan lupa untuk kalian semuanya di like, comment, dan subscribe video aku teman-teman ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung-dukung channel-channel aku. Dukungan kalian itu sangat berguna banget bagi aku dengan cara men-subscribe channel aku teman-teman, biar aku lebih semangat lagi buat channel-channel yang baru teman-teman ya. Jadi kita aja dulu teman-teman, jadi kita lanjut lagi perjalanan teman-teman ya. Bontol nawang sih ragumai. Ban. Oke, teman-teman, tadi aku lagi dia lagi di belakang. Jadi aku lanjut sama kak aku. Nah, ini kalau di sini tuh ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya spiritualnya gimana gitu. Tinggi banget. Makhluk halus itu di mana aja ada. Benar-benar, teman-teman. Jadi jangan heran. Jangan ditakuti, jangan heran, jangan nantang, juga jangan mencari-cari masalah lah. Sama makhluk halus ya, sama makhluk. Dia dilayakkan hidup di dunia nyata dan dia dilayakkan hidup di dunia halus. Benar-benar. Di dunia mereka ya? Ya, buat-buat ending yang enggak baik. Oke, okay, heeh. Yang enggak lah di luar nalar. Benar-benar. Ini kan kita kadang di hutan tuh melihat, kita kan enggak bisa lihat dengan kasat mata kita, orang lewat apa makhluk lewat. Jadi kita ya bagi aku sih permisi gitu deh. Iya. Cuma karena aku enggak bisa lihat apa-apa ya. Oke, okay, teman-teman, jadi aku mau lanjut lagi perjalanan aku ke bawah. Jalannya agak ekstrim tapi bagus banget tempatnya, aku suka banget teman-teman. Lelah aku itu terbayarkan banget. Nggak apalah aku bisa dah, nggak apalah ini sih. Ya. Kayaknya nggak bisa lagi deh ke bawah lagi. Oh, ke atas ya. Oh iya, ini bang. Duluan ya ini. Jadi ini teman-teman. Aduh. Seandainya sampai rumahku ada kayak gini teman-teman, aku betah banget di kampung teman-teman. Jadi oke, jadi aku mesti lewat ini batu teman-temannya. Jadi ini mungkin kan kita lewat sana loh deh, lewat sini mungkin ya kali ya. Iya, lewat sini. Oke dah, lanjut sih. Lanjut lagi guys, yuk jalan-jalan. Wah teman-teman, jadi hampir aja ada ranting kering. Oke, ini kalau jalan di tempat seperti ini nggak boleh lambat-lambat teman-temannya, jadi harus kayak cus gitu teman-temannya. Oke, aku ya. Nah, kebetulan ada ranting yang aku pegang. Ini rantingnya besar banget teman-teman, akar dari pohonnya. Jadi aku mulai ke atas. Ini aku mau nge-vlog dulu teman-teman, jadi. Oke. Ini jalannya lewat mana lah nih? Sini aja deh,
untuk konjek. Harus kita pegang di ranting-ranting yang ada. Ada teman-temannya kalau pegang-pegangan di ranting itu, ada ranting kering, jadi ada teman-temannya. Sama di batu-batu yang licin ya. Ngonjol batu-batu yang benjolan batu-batu. Oke. Okay. Pegang sini, di ranting. Oh, ini masih basah ya. Oke. Nanti ada tuh, nanti tuh mulai, nanti nanti. Ada tuh lagi, nanti tuh mulai, tuh mulai. Nanti ya tinggal yang buat sampingnya, aku tuh lanjut dulu nanti. Panglah yang itu, yang lebih itu, yang tuh lagi nyetir, baru baru kaya nih. Tuh lagi, nanti nanti. Tena ngomong lagi. Enak lagi, enak. Ya. Yes. Dangerous banget ya. Agak ekstrem teman-teman ya, jadi mesti hati-hati teman-teman ya. Sekarang ke permisi mau loncat dulu. Ini hati-hati teman-teman, jadi di bawah ada lubang. Kalau salah melompat kalian bisa masuk ke lubang teman-teman ya. Hati-hati teman-teman ya. Nah, apa kotor ikan itu. Oke, lanjut lagi. Keren banget. Wah, cepat ngelompok, ngelompok. Ini sih, aku mesti pegang anak dulu teman-teman ya. Jadi, dan terus, ya, wah, lumayan teman-teman, jadi aku cicilan dulu teman-teman. Oh, sorry. Ada ikannya teman-teman, jadi. Ini benar-benar bersih banget teman-teman. Aduh, ya, bagus banget di sini. Pemandangannya. Ingin banget rasanya berenang di sini teman-teman, tapi ini lumayan jauh. Jadi nge-vlog di sini itu enak banget sebenarnya teman-teman. Tapi mesti ada rekan yang mati di hutan teman-teman ya. Oke. Pohon apa namanya, pohon kayak saya di padang tali ya? Iya, padang tali. Kembali sekarang kalau balik, saya kena ya? Iya. Aku teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi kalau dari jauh kalian pasti lihat ini panili teman-teman. Kalau dari jauh kalian pasti lihat ini pohon panili atau panila. Ini sebenarnya pohon apa? Padang tali. Padang tali. Ini bukan panili teman-teman ya. Yaudah, saya lanjut lagi. Yuk, belanja gak apa. Ki! Ini ada pohon tumbang teman-teman. Ini kayaknya udah lama ya tumbangnya loh nih ya. Teman-teman ada ikan teman-teman. Ada ikan. Itu teman-teman. Jadi ada ikan kecil-kecil. Tuh kalian lihat teman-teman. Ikannya lucu banget. Airnya jernih banget jadi kita bisa lihat ikannya. Keren banget teman-teman. Tunggu kita ngobrol. Oke. Ini ada jaga aja kita ya, ini ada ice cream. Nanti kan jangan kita ngomong pos-pos suara antara. Oh, ini sih benar. Anggrek kecil teman-teman, aku nggak tahu anggrek apa nih ya. Tak tinggal anggrek, tapi kasihan aku nggak bakal ambil. Ini siapa ya? Ini siapa ya?
Ya. Kenapa? Ya. Mantap jiwa. Ini kan nih untuk bisa ini lagi sekarang berhenti sejenak. Ya kan potong. Up. Balik. Coba. Up. Wih, cocok sejan. Cocok banget. Ya. Wih, luar biasa. Keren. Keren banget. Ya sob, ini dangerous sih, tapi bagus sampai di tempat tujuan. Masih jauh nggak deh? Oke, wah keren banget teman. Tadi aku masih sana deh ya. Jadi ini aku, yuk mana? Masih jauh? Oh ini? Ini teman-teman, bagus banget. Ini batu-batunya besar-besar banget. Aku mau lihat atas juga. Aku mau lihat atas. Lihat bawah aja lah, biar gak terlalu licin. Bener-bener harus hati-hati teman-teman ya. Jadi, lihat batu ini, batu-batu. Kayak, apa namanya, challenge di ninja, apa ya? Ninja Sasuke, ya? Challenge di film, apa ya? Bukan ninja dia yang dipakai permainan itu loh. Game ninja apa ya? Ninja Warrior. Ah, Ninja Warrior. Iya, teman-teman seperti challenge buat challenge Ninja Warrior, tapi ini alami, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar harus hati-hati, teman-teman. Ini batu ya, teman-teman, bukan gabus. Airnya jernih, jangan cuci muka. Benar banget. Tempat air yang di jernih banget ya. Jadi cuci mukanya kita di sini. Jadi air akan tetap bersih. Terjaga air yang mengalir itu. Tuh, segar banget. Aku lihat kakak aku cuci muka, teman-teman. Segar banget. Enak, dingin, sejuk. Pengen banget rasanya setiap hari terbang sini, hanya terbang hanya untuk lihat pemandangan aja, teman-teman. Jadi perjalanan jauh tidak terasa lelah dengan diganti dengan pemandangan yang lalu, sangat bagus. Pemandangan begini. Ya, diganti. Banyak pohon yang tumbang ya. Akarnya tipis.
Iya loh, karena itu banget akan serabut kayaknya. Kembang ya seperti ini putih. Jadi aku masih lewat sini teman-teman. Masih hati-hati banget. Jadi mesti jalannya cepat teman-teman ya. Jadi seperti di Ninja Warrior itu, jalannya mesti cepat, nggak boleh terlalu lambat-lambatan. Benar-benar tantangan banget teman-teman kalau seperti Ninja Warrior itu. Cuman Ninja Warrior itu kan banyak dipakai gabus. Nah ini di alam-alam ini asli batu teman-teman. Jadi benar-benar kita apa namanya, kita melewati jalan yang berbatu, berbatu yang alami, yang tidak dibuat-buat teman-teman. Jadi alami banget. Wah ini jalannya agak ini teman-teman, agak licin teman-teman ya. Keren banget teman-teman. Mungkin yang pecinta alam, mungkin bagi teman-teman pecinta alam di luar sana, kalian pasti suka banget ini teman-teman. Tempatnya bagus banget. Sampai jalan. Ini karena hujan pun, mendung sedikit pun, tempatnya masih bagus teman-teman. Seperti yang aku lihat di sana teman-teman. Itu benar-benar alami banget teman-teman. Jadi lewat sana teman-teman, jadi gimana ya, berasa kayak enak banget pokoknya. Indah banget pemandangan, kita bisa menikmati pemandangan yang indah banget teman-teman. Benar, kalau udah di hutan, ternyata di dalam hutan itu ada pemandangan yang benar-benar indah banget. Jadi lagi di bawah teman-teman ya, jadi tuh keren banget teman-teman. Oke, aku mau lanjut lagi. Teman-teman, pemandangannya keren banget. Challenge yang sangat bagus banget buat aku. Buat aku olahraga tuh sama teman-teman ya. Karena semakin hari, semenjak aku di kampung, berat badan aku semakin naik teman-teman ya. Jadi bahaya banget buat aku. Jadi challenge aku untuk mengurangi berat badan. Karena aku gak bisa, gak sempat waktu buat nge-gym. Jadi aku sempetin waktu buat beraktivitas jalan-jalan ke hutan atau nge-vlog ke hutan teman-teman ya. Di air yang gak terlalu deras, jadi aku bisa melewati hamparan air yang di sini udah jadi bebatuan. Nyedang. Agak licin dan terjal. Atau lewat tebing itu kan, nyedang. Teman-teman, aku lagi duduk di sini teman-teman, menikmati pemandangan yang sangat indah. Nih teman-teman, jadi di belakang aku tebing teman-teman, jadi mesti hati-hati ya. Itu teman-teman.
Oke, teman-teman semua, jadi inilah tempat indah yang tersembunyi di dalam hutan yang aku nggak tahu dari waktu dulu, teman-teman ya. Jadi ini tempatnya indah banget, ini tersembunyi banget dalam hutan. Jadi aku dari dulu nggak tahu ternyata di dalam hutan itu ada tempat seindah ini, teman-teman ya. Aduh, aku senang banget. Jadi kelelahan aku itu terbayar, teman-teman. Jadi kelelahan aku itu terbayar dengan pemandangan yang indah banget yang sumber pertama aku kali aku sini, teman-teman. Dan terima kasih banget buat kakak aku, buat teman-teman aku, dari aku yang ada di hutan. Oke, teman-teman. Teman-teman, jantung aku berpacu sangat kencang, teman-teman, karena aku basah, sepatu aku lapar, teman-teman ya. Kebetulan tadi aku lewat jalan pintas, ternyata teman-teman, kakak aku, dia surprisein aku, teman-teman ya, dia ngasih kejutan aku lewat jalan pintas, teman-teman ya, bukan lewat jalan tanah, teman-teman ya. Jadi, yang lebih ekstrim. Teman-teman, aku sampai nggak sempat shooting, teman-teman ya, jadi. Lewat tebing. Ya, lewat tebing, teman-teman, jadi aduh, sepatu aja aku udah sampai di ini. Setelah aku copot, aku sampai air setinggi ini. Jadi kita lewat sana, teman-teman, lewat belakangnya itu. Jadi aku ke hutannya itu lewat sana, lewat hutan. Jadi kita lewat jalan tanah. Jadi tadi aku benar-benar lewat tebing, teman-teman ya. Jadi lewat jalan yang di belakangnya itu. Lewat tanahnya aja udah ekstrim. Ya, soalnya sudah ekstrim. Jantung aku udah dag di dukser. Bukan hanya ekstrim seperti ini, batu-batu ini, teman-teman ya. Enggak. Jadi ekstrimnya itu benar-benar kemiringan yang sangat hampir siku-siku, teman-teman, hampir ya, hampir 180 derajat, cuman agak miring sedikit, teman-teman. Jadi mesti pegang akar-akaran, mesti kakak yang jagain aku. Jadi aku seneng banget udah nyampe di sini. Terima kasih buat teman-temanku semua. Thank you so much for everything, untuk semuanya. Thank you for watching, sampai ketemu di next video, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe video aku. Yang pengalamannya seperti aku, kalian bisa komen di bawah. Oke, teman-teman. See you, sampai ketemu di next video. Bye-bye.